Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita berbagai karunia yang tak mungkin kita kuasa untuk menghitungnya dan tak mungkin kita kuasa untuk mengingatnya. Karena begitu banyak nikmat yang dilimpahkan Allah kepada kita semenjak kita masih dalam buayan ibu kita hingga kita dewasa saat ini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada manusia yang berjuang dengan jiwa dan raganya, mengorbankan segala-galanya untuk menyelamatkan kita dari siksa neraka dan mengajak kita kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dengan setiap saat beliau itu selalu mendoakan keselamatan bagi umatnya baik di masa hidupnya maupun setelah beliau wafat, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula mari kita persembahkan salawat dan salam tersebut kepada segenap keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, dan semua orang yang berjuang untuk melanjutkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih ingat sewaktu kita kecil di sekolah kita diajarkan untuk mengucapkan kalimat subhanallah, kalimat tasbih ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan. Ketika kita melihat suatu hal yang dahsyat, suatu hal yang hebat, ketika melihat bangunan yang mewah, kita diajarkan untuk mengucapkan subhanallah. Ketika melihat peristiwa yang mengagumkan, kita dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah. Apa yang telah diajarkan kepada kita ini bersumber dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari ajaran Al-Qur'an, hadis, dan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW duduk bersama para sahabat, kemudian menceritakan di situ ada seekor serigala yang mampu berbicara, ada seekor sapi yang mampu berbicara. Maka sahabat pun berkata, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, ada sapi yang dapat berbicara, subhanallah, maha suci Allah, ada serigala yang dapat berbicara. Karena itu suatu hal yang dahsyat bagi mereka dan bagi kita semua umat manusia. Maka para sahabat mengucapkan subhanallah. Sayangnya, dewasa ini kita lupa akan ajaran ini. Berapa banyak ketika melihat hal-hal yang dahsyat, ketika melihat hal-hal yang indah, kalimat subhanallah tidak kita ucapkan. Yang terlontar dari lisan kita bukan memuji Allah, bukan mensucikan Allah, bukan mengagungkan Allah, tetapi kita lebih sering ketika melihat bangunan yang indah kita ucapkan hebat, dahsyat, dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat yang tidak mendatangkan pahala. Andai kata kita mengucapkan subhanallah, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat subhanallah ini banyak sekali dapat kita temukan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kita coba ingat ketika Nabi Musa alaihi salam ketika beliau minta untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyatakan, engkau tidak akan mampu melihatku. Maka ketika Allah bertajalli kepada gunung, Nabi Musa pun saat itu jatuh pingsan. Dan ketika Nabi Musa tersadar dari pingsannya, siuman dari pingsannya, kalimat yang pertama kali muncul dari lisan Nabi Musa AS adalah sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-A'raf, ayat yang ke-143, saat itulah Nabi Musa mengatakan, falamma afaqa qala, ketika Musa siuman ia pun berkata, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin, maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku adalah termasuk orang-orang yang pertama yang beriman kepadamu. Hadirin para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama kali kalimat yang muncul dari lisan Nabi Musa alaihissalam ketika ia siuman adalah kalimat tasbih, subhanallah. Begitu pula ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat pembuka untuk menjelaskan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuka dengan kalimat tasbih.
Allah menyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala membuka ayat yang agung tersebut dengan kalimat maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada sebagian kecil dari waktu malam. Karena Isra dan Mi'raj peristiwa yang sangat dahsyat, maka Allah buka dengan kalimat tasbih subhanallah. Allah membukanya dengan memuji, mensucikan dirinya sendiri. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan. Kalimat tasbih ini kita gunakan di dalam rukuk kita. Doa yang kita baca ketika kita rukuk adalah kalimat tasbih. Ketika kita sujud adalah kalimat tasbih. Kemudian ketika imam lupa di dalam sholatnya, maka makmum diperintahkan untuk mengingatkannya dengan bertasbih kepada Allah, mengucapkan subhanallah, subhanallah. Kalimat tasbih ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Kalimat tasbih ini merupakan zikirnya para malaikat. Malaikat di langit pertama, zikir mereka adalah bertasbih kepada Allah. Malaikat di langit kedua, zikirnya adalah bertasbih kepada Allah. Kemudian seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala pun bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih ingat di dalam Sahih Bukhari, sahabat menceritakan wa kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal, dan kami para sahabat mampu mendengarkan suara tasbih makanan yang sedang kami makan. Makanan pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pendengaran para sahabat berbeda dengan pendengaran kita, karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dekat dengan cahaya ilahi. Mereka orang-orang yang hidupnya penuh ketaatan. Maka Allah pun memberikan banyak kelebihan kepada mereka. Banyak peristiwa dahsyat yang terjadi pada diri mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, kita akan bersama-sama mempelajari beberapa keutamaan kalimat tasbih yang dapat kita amalkan sehari-hari. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih hadis Sahih yang lain dapat kita temukan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin 100 marrah, huttat khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai kata ada seseorang yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji hanya untuk Allah, sebanyak 100 kali, setiap hari dia 100 kali. Para ulama menjelaskan, meskipun tidak langsung dibaca 100 kali, meskipun dibaca mungkin pagi 10, siang 10, hingga jumlahnya satu hari 100 kali, pokoknya satu hari 100 kali, maka dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huttat khotayahu, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dosa orang tersebut sebanyak buih yang di lautan. Mengapa? Coba kita perhatikan kalimat tasbih ini dinyatakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Ketika Abi Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, kalimat apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala?" Maka Rasul pun menyatakan, "Sesungguhnya kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah mastafallahu limalaikatihi." Apa kalimat yang paling dicintai Allah? Kalimat yang paling dicintai Allah adalah kalimat yang telah Allah pilihkan untuk digunakan berzikir para malaikatnya, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdih. Kalimat subhanallah wa bihamdih ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman. Ada dua kalimat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia itu khafifatani 'alal lisan, sungguh ringan, sungguh mudah untuk diucapkan oleh lisan kita umat manusia. Thaqilatani fil mizan, kendati ringan diucapkan, tetapi bobot timbangannya kelak di hari kiamat akan sangat berat sekali. Habibatani ilar rahman, tidak cukup demikian, kalimat ini sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang. Apakah kalimat itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, sebagaimana yang termaktub dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab hadith-hadith sahih yang lain. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim.
Coba kita perhatikan berapa banyak dalam hari-hari yang telah lampau ini, hari-hari yang telah kita lewati, pahala-pahala yang besar ini terlewatkan begitu saja. Lisan kita tidak berzikir setiap hari, tidak membaca subhanallah bihamdih 100 kali, tidak bertasbih 100 kali. Banyak kalimat tasbih yang kita buang, yang tidak kita amalkan. Padahal kalimat tasbih ini punya pahala yang sangat tinggi. Saya akan ambilkan satu cerita tentang keutamaan kalimat tasbih. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Rasulullah menyatakan, "Man qala subhanallahi bihamdih, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdih, maka ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat subhanallah bihamdih sangat tinggi pahalanya. Juga pernah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lain, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdih, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih, ditanamkan satu pohon kurma untuknya di surga. Suatu ketika sekelompok orang berjalan bersama seorang yang soleh melewati sebuah kebun kurma. Saat itu orang yang soleh ini bertanya kepada rekan-rekannya, kepada teman-temannya, milik siapa kebun kurma ini? Dijawab, kebun kurma ini milik fulan. Kemudian orang soleh itu bertanya, berapa pohon kurma yang ada di dalam kebun ini? Dijawab, sekian ratus. Maka saat itu ia pun mengajak teman-temannya untuk duduk dan ia pun berkata, saudara-saudaraku, kita tidak memiliki kebun kurma di dunia ini, tetapi jangan sampai di akhirat kita tidak memiliki kebun kurma. Karena itu, mari kita bersama-sama membaca subhanallah wa bihamdih sebanyak jumlah pohon kurma yang ada di dalam kebun itu. Sebab Rasul bersabda, siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah bihamdih, ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Maka mereka duduk bersama-sama mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang soleh, pikiran mereka, hati mereka senantiasa memikirkan akhirat, kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita rajin baca kalimat ini, ditanamkan untuknya banyak pohon kurma di surga, berarti kita di surga udah punya lahan yang luas, kita udah punya taman yang besar. Kalau udah punya taman yang besar, maka insya Allah kita akan masuki taman itu. Tetapi barang siapa yang tidak punya taman di surga, tidak punya rumah di surga, maka apakah dia akan memasuki surga itu? Dari sekarang kita pesanlah tempat di surga dengan banyak-banyak membaca kalimat subhanallah wa bihamdih dan kalimat tasbih yang semisalnya. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebagaimana yang diriwayatkan di dalam riwayat hadis Tirmidzi, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laqitu Ibrahim alaihi salam lailata usriyabi." Ketika aku diisra'kan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan Isra Mi'rajnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui banyak anbiya wal mursalin. Para anbiya wal mursalin seluruhnya dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari beberapa anbiya itu ada yang bertemu secara khusus, di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saat itulah Nabi Ibrahim menyampaikan salam khususnya kepada kita. Rasulullah menyatakan, saat itu faqala, Nabi Ibrahim berkata kepadaku, "Ya Muhammad, duhai Muhammad, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agri ummataka minni salam." Sampaikan salamku untuk umatmu. Coba betapa mulianya kita. Dari alam barzakh sana, kita mendapatkan ucapan salam yang artinya doa keselamatan dari Nabi Ibrahim alaihi salam, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim kemudian mengucapkan, tidak cukup mengucapkan salam, Nabi Ibrahim memberi kita hadiah. Hadiah yang diberikan dari alam barzakh sana untuk kita umat Islam. Apakah hadiah itu? Akhbirhum. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wa akhbirhum, dan sampaikan kepada mereka, annal jannah thayyibatut turbah, sesungguhnya surga itu tanahnya sangat bagus. Azbatul ma, kemudian airnya juga segar. Wa annaha qai'an, wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan sungguhnya di surga itu ada bidang-bidang tanah, ada lembah-lembah. Dan kalau mau menanam di sana, di surga tersebut, kalimat yang digunakan untuk menjadi tanamannya, kalau diucapkan akan menjadi pohon-pohonnya,
adalah kalimat subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena itu, kalau kita pengen mendapatkan banyak pohon di surga, ucapkanlah kalimat subhanallah bihamdih, atau kalimat subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang lain, ada seorang sahabat yang mengalami kesulitan ekonomi, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat itu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabi wasallam, faqala ya Rasulullah, dia berkata, tawallat anni dunya ya Rasulullah, dunia ini berpaling dariku, dunia meninggalkan aku ya Rasulullah, waqallat dhatu yadi, dan aku tidak punya apa-apa yang kumiliki ya Rasulullah, tanganku kosong ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, fa aina anta min salatil malaikah wa tasbihil khalaik wa biha yurzaqun, dan mana kamu, kok sampai bisa kamu seperti itu, apakah kamu tidak mengamalkan salatnya para malaikat, zikirnya para malaikat, dan tasbihnya seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan berkat kalimat tasbih tersebut, mereka ini makhluk-makhluk Allah mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat itulah para sahabat yang hidupnya susah ini, yang mengalami kesulitan ekonomi ini, merasa heran, apa yang dimaksud Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa madza ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah itu tasbihnya seluruh makhluk? Apakah itu salatnya para malaikat? Apakah itu yang menyebabkan makhluk Allah mendapatkan rezeki? Maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, qul, ucapkanlah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ucapkanlah kalimat itu 100 marrah, sebanyak 100 kali, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Rasul menjelaskan, ma baina tulu'il fajri ila antuswaliya subha, mulai dari azan subuh sampai sebelum engkau menunaikan sholat subuh. Maksudnya apa? Selepas azan subuh kita sholat sunnah fajar 2 rakaat, selepas sholat sunnah fajar 2 rakaat kita baca doa fajar, setelah itu kita baca zikir ini. Kita ucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, sebanyak 100 kali. Selepas itu baru kita tunaikan sholat subuh. Kalau ini kita baca setiap hari secara istiqomah, mengharapkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ta'tika dunya raghimah, maka dunia akan mendatangi kamu dengan merasa hina, dunia akan merasa kecil, dunianya yang akan ngejar-ngejar kamu. Saghira wa yakhluqullahu azza wa jalla min kulli kalimatin malakan, dan setiap kalimat yang kamu ucapkan tadi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, untuk setiap kalimat yang kamu ucapkan, Allah ciptakan dari kalimat itu seorang malaikat, satu malaikat. Yang mana malaikat tadi, yusabbihullaha ta'ala ila yaumil qiyamah, malaikat itu semenjak diciptakan dari kalimat zikir yang engkau baca, dia akan senantiasa bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Kemudian apa yang terjadi? Walaka, dan kamu, laka thawabuhu, mendapatkan pahala dari tasbih malaikat tersebut. Kita ucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah ilazim, astaghfirullah, 100 kali. Berarti ada 100 malaikat yang diciptakan oleh Allah di hari itu untuk kita, yang senantiasa bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Kemudian pahala tasbih malaikat itu diberikan oleh Allah kepada kita. Maha pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala yang besar ini dan solusi bagi orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Siapa di antara kita yang tidak ingin rezekinya ditambah? Siapa di antara kita, kaum muslimin dan muslimat, yang tidak ingin mendapatkan kelapangan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala? Rasul telah memberikan solusi, yaitu dengan banyak berzikir, mengucapkan kalimat tasbih dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat di pagi yang hening, pagi yang jernih, pagi yang saat itu pikiran kita belum memikirkan apa-apa, kita hanya diminta untuk duduk sejenak, berzikir kepada Allah, mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, sebanyak 100 kali. Jalankan ini dengan penuh keyakinan,
insya Allah pintu-pintu rezeki akan dibuka dan kita akan mendapatkan rezeki dari segala arah tanpa susah payah. Karena Rasulullah menyatakan, dunia akan mendatangi kamu dengan hina dan dengan rendah hati kecil. Dunia merasa kecil di hadapanmu, dunia akan mengejar-ngejar kita. Dan Rasul pasti benar ucapannya. Karena itu yakinilah, dan mari kita mulai amalkan zikir ini setiap hari setelah kita menunaikan sholat sunnah fajar, sebelum kita melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak contoh-contoh tentang keutamaan kalimat tasbih ini, di mana dikatakan juga di dalam sebuah ayat Al-Qur'an. Kita masih ingat tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam suatu saat dia berada di tengah lautan, kemudian dia harus dilemparkan ke dalam laut. Setelah itu dia diterima oleh ikan hud. Kemudian dia berada dalam perut ikan hud itu, perut ikan paus, selama khilaf ulama, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan seminggu. Yang jelas selama beberapa hari dia tinggal di dalam perut ikan paus yang sangat besar tersebut, masuk ke dalam lautan yang sangat gelap, dalam kegelapan yang bertingkat-tingkat, kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan perut ikan paus. Saat itulah Nabi Yunus alaihissalam mengucapkan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat yang ke 143 dan 144, Allah mewahyukan, Falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Maka kalau sekiranya dia, Nabi Yunus alaihissalam, tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, bertasbih kepada Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ketika Nabi Yunus alaihissalam mengucapkan, La ilaha illa anta subhanaka, bertasbih kepada Allah, Inni kuntu minal zalimin, saat itulah para malaikat bertanya kepada Allah, Ya Allah, kami mendengar ada suara yang lemah berasal dari tempat yang asing. Suara zikir yang ini tidak biasa kami dengar dari dalam lautan. Ini terdengar ada zikir tasbih kepadamu dari dalam lautan, Ya Allah. Siapakah yang berzikir tersebut? Allah menyatakan, Abdi Yunus. Yang berzikir adalah hambaku Yunus. Kemudian berkat zikirnya tersebut, Allah segera membebaskan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus yang sangat besar dan diletakkan di tepi pantai. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, coba lihat, berkat kalimat tasbih, berkat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berada dalam kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan paus, Allah pun memberikan jalan keluar dari problematika yang dihadapinya. Lalu mana kita? Apakah kita akan melupakan kalimat-kalimat zikir yang agung ini, kalimat tasbih yang agung ini, kemudian kita tidak mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Jangan lupa, saat ini begitu banyak problem yang kita hadapi, begitu banyak masalah yang kita hadapi, belum lagi begitu banyak dosa yang kita perbuat dan begitu sedikit amal soleh yang kita kerjakan. Ada amal-amal soleh yang ringan ini yang dapat kita kerjakan sambil duduk, dapat kita kerjakan sambil berjalan, dapat kita kerjakan sambil berbaring, dapat kita kerjakan sambil kita melakukan aktivitas sehari-hari, sambil kita bekerja, lisan kita dapat mengucapkan Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah, atau kalimat tasbih yang paling sederhana, Subhanallah, 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 Subhanallah. Tentang keutamaan kalimat tasbih ini, coba kita perhatikan dalam kisah yang lain. Orang-orang miskin datang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itu mereka mengadukan kepada Rasul perihalnya. Cuman beda orang miskin di zaman Nabi dengan orang miskin kita-kita ini di zaman sekarang. Kalau di zaman Nabi, mereka datang menghadap Nabi bukan mengadukan kemiskinannya, tetapi mengkhawatirkan pangkatnya di akhirat. Mereka udah merasa miskin di dunia, mereka tidak ingin miskin di akhirat. Mereka ingin menjadi manusia-manusia yang di akhirat mendapatkan derajat yang tertinggi. Maka mereka pun mengadukan kepada Nabi tentang amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Mereka khawatir nanti kalau di akhirat pangkatnya kalah tinggi dengan orang-orang kaya. Mereka menyatakan, Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, duhai Nabi Allah Muhammad SAW, Zahaba ahlul duthur bil ujur wa darajatil ula wa na'imil mugim. Ya Rasulullah,
orang-orang kaya ini, mereka akan pergi menuju surga dengan pahala yang banyak, dengan derajat-derajat yang tinggi. Mereka akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Rasulullah bertanya, "Wa madza?" Apa yang terjadi? Mengapa mereka dapat mencapai derajat yang tinggi itu? Maka orang-orang miskin di zaman Nabi ini dari kaum muhajirin, mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, mereka melakukan sholat sama persis dengan sholat yang kami lakukan. Kami sholat fardu, mereka sholat fardu. Kami sholat sunnah, mereka sholat sunnah. Kami tahajud, mereka tahajud. Kami duha, mereka duha. Kami witir, mereka witir. Wa yasumun kama nasum." Dan mereka melakukan puasa seperti kami berpuasa. Mereka puasa Ramadan, kami puasa Ramadan, mereka puasa Ramadan. Kami puasa Senin Kamis, mereka puasa Senin Kamis. Kami puasa sunnah apapun, mereka juga melakukan puasa sunnah itu. Cuman bedanya ya Rasulullah, mereka mampu sedekah dengan harta mereka yang banyak. Mereka mampu membebaskan budak dengan harta mereka yang banyak. Sedangkan kami kaum miskin ini ya Rasulullah, tidak mampu untuk bersedekah dengan sedekah yang banyak tersebut. Tidak mampu membebaskan budak. Tentunya kami dari sisi ini pahala kami kurang. Sehingga nanti di akhirat kami akan kalah pangkat dengan orang-orang kaya itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun menyatakan kepada mereka, lalu mana apakah kalian tidak melupakan? Bukankah Allah sudah mengajarkan kepada kalian hal-hal yang dapat kalian gunakan untuk sedekah? Maka orang miskin pun heran, apa ada sedekah selain dengan harta? Maka saat itulah mereka bertanya, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan, sesungguhnya setiap kalimat tasbih yang kalian ucapkan adalah sedekah. Setiap takbir yang kalian ucapkan adalah sedekah. Setiap kalimat tahlil yang kalian ucapkan adalah sedekah. Setiap kalimat tahmid yang kalian ucapkan adalah sedekah. Amar ma'ruf yang kalian kerjakan adalah sedekah. Nahi mungkar yang kalian kerjakan adalah sedekah. Dan kalau kalian melakukan hubungan dengan istri kalian, pasangan hidup kalian, maka itu adalah sedekah. Maka para sahabat heran, ya Rasulullah, apakah dengan kami memuaskan hawa nafsu kami kepada istri kami, pasangan hidup kami, oleh Allah diberi pahala? Rasul pun menjawab, bukankah kalau kalian lakukan di tempat yang haram, maka itu akan mendatangkan dosa? Maka jika kalian lakukan di tempat yang halal, maka itu mendatangkan pahala pula. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang-orang miskin tersebut dari kelompok para muhajirin, orang-orang yang kurang mampu ekonominya ini, Rasul mengajarkan, maukah kalian kuajarkan sesuatu? Maukah kalian kuajarkan sesuatu yang jika kalian amalkan, maka kalian akan mengalahkan, kalian akan menyusul, kalian akan mendahului orang-orang yang telah meninggal dunia sebelum kalian. Orang-orang baik yang meninggal dunia sebelum kalian, mampu kalian susul derajatnya di sisi Allah. Dan orang-orang yang akan lahir kemudian, orang-orang yang akan datang kemudian, tidak akan mampu mengejar kedudukan kalian. Mereka menjawab, tentu kami mau ya Rasulullah. Apakah itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, selepas sholat, ucapkanlah kalimat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Di hadis yang lain disebutkan, dan tutuplah dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika kalian amalkan ini, maka tidak ada yang mampu mengejar kedudukan kalian kecuali orang-orang yang mengamalkan persis seperti amal kalian. Maka orang-orang miskin ini dari kelompok muhajirin pulang dengan hati yang senang karena mereka merasa saat inilah kami dapat mengalahkan orang-orang kaya. Itulah semangat orang-orang miskin di zaman Nabi untuk dapat mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun mulai makannya. Selepas sholat mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Dan ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berita ini pun tersebar, orang-orang kaya pun mendengar. Orang kaya yang mendengar orang miskin mendapatkan zikir dari Nabi, maka mereka pun mengamalkan yang sama. Maka setelah orang miskin tahu orang kaya mengamalkan zikir mereka, datanglah orang miskin ini kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, ya Rasulullah, orang-orang kaya meniru apa yang kami lakukan. Maka Rasul bersabda, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Artinya, orang-orang kaya itu tadi yang meniru kalian bukan sembarang orang kaya. Memang orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat tasbih yang begitu besar fadilahnya ini, kalimat tasbih yang begitu tinggi derajatnya ini jangan kita lupakan. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala yang barokah, rezeki yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, rezeki yang tidak mendatangkan penyakit, rezeki yang mendatangkan maslahat, maka berbanyak-banyaklah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan kalimat tasbih tersebut yajlibur rizq, akan menarik atau mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu kalimat tasbih ini punya manfaat juga menurut para ulama untuk menguatkan jasmani kita. Sebagaimana diriwayatkan, suatu hari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha datang ke rumah ayahnya tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pembantu dari ayahnya, karena saat itu ayahnya sedang membagi-bagikan pembantu kepada para sahabat. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra yang berat hati untuk meminta pembantu kepada ayahnya ini karena demi menyenangkan hati suaminya yang memintanya untuk meminta pembantu kepada Rasulullah, sang suami Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang tidak tega melihat tangan istrinya yang pecah-pecah, putri Rasul yang hidup bersamanya tangannya itu hancur karena setiap hari harus menggiling tepung sendiri. Coba kita perhatikan betapa mulia putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggiling tepung dengan batu dengan tangannya yang mulia sendiri, menyapu dengan tangannya yang mulia sendiri, membersihkan rumah dengan tangannya yang mulia sendiri, sehingga disebutkan di hadis baju Fatimah Az-Zahra itu berdebu. Wajah Fatimah Az-Zahra itu berdebu pula karena kena daripada asap-asap masakan dapurnya, karena kena debu-debu yang ada di tepi padang di rumahnya yang masuk dari tepi padang pasir. Saat itulah Ali bin Abi Thalib iba melihat kondisi istrinya, maka ia menyarankan untuk meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pembantu demi meringankan tugasnya, demi meringankan pekerjaannya. Maka berangkatlah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha menemui ayahnya tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di sana, ternyata Rasulullah lagi keluar. Rasulullah tidak ada di rumah. Maka Fatimah Az-Zahra pulang kembali ke rumahnya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di rumah, coba kita perhatikan bagaimana Nabi ketika mendengar putrinya datang ke rumahnya. Maka di malam yang gelap gulita, malam yang dingin, Rasul tidak menunda-nunda. Rasul pun ketika mendengar kabar dari Sayyidatuna Aisyah bahwasanya Fatimah tadi datang ke sini meminta pembantu, maka Rasulullah SAW segera pulang menemui Fatimah Az-Zahra, berkunjung ke rumah Fatimah Az-Zahra di malam yang gelap gulita, malam yang dingin itu. Saat sampai di rumah Fatimah Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra akan bangkit menyambut ayahnya setelah keduanya dengan Ali bin Abi Thalib berbaring di tempat tidur. Sebagaimana kita ketahui kebiasaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika putrinya tercinta berkunjung ke rumahnya, ke rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bangkit menyambutnya, kemudian mengecup keningnya, setelah itu menggandengnya dan mendudukkan di sampingnya. Setelah itu pula kalau Rasul berkunjung, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, maka Fatimah Az-Zahra, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra akan bangkit menghampiri ayahnya, mengecup keningnya, menggandeng tangan ayahnya yang mulia dan mendudukkan di sampingnya. Malam hari itu Fatimah Az-Zahra akan bangkit seperti biasanya dengan Ali bin Abi Thalib, tapi Rasul menyatakan tetaplah kalian di tempat kalian. Kemudian Rasul duduk bersama mereka dan mereka sambil tiduran karena Rasul tidak menginginkan mereka bangun, tidak ingin mengganggu mereka. Saat itu Ali bin Abi Thalib menyatakan, aku rasakan dingin kaki Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berjalan di malam yang sangat dingin tersebut. Kurasakan dingin itu sampai ke dadaku. Saat itulah Rasul berkata kepada Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, maukah kalian ku ajarkan sesuatu yang khairun lakuma, yang lebih baik bagi kalian berdua dari sekedar pembantu? Maka mereka menjawab, tentu ya Rasulullah, tentu duhai ayahku. Maka saat itu Rasul mengatakan, kalau kalian sudah berada di tempat tidur untuk tidur, maka ucapkanlah kalimat Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Ini lebih baik bagi kalian berdua dari pembantu. Para ulama kemudian mengomentari
Fatimatul Zahra radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidatuna Fatimatul Zahra, putri tercinta Rasul, menginginkan pembantu. Rasul memberinya zikir. Dari sini para ulama mengambil hikmah, kalimat zikir sebelum tidur, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali ini, salah satu manfaatnya adalah memperkuat jasmani kita untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan di esok hari. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup dari kajian kali ini, maka saya akan sampaikan dua hadis yang sangat penting untuk kita amalkan setiap hari untuk menambah semangat kita di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali ingat bahwasannya kita duduk di majelis-majelis yang kurang manfaat. Dalam satu majelis kita kurang berzikir kepada Allah. Yang sering terjadi di majelis-majelis itu, tempat-tempat kita nongkrong, tempat-tempat kita duduk adalah obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat, bahkan seringkali obrolan-obrolan yang mendatangkan dosa yang mungkin dapat menyebabkan amarah Allah turun kepada kita, na'udzubillah min dzalik. Nah, untuk menghindari hal tersebut terjadi, maka kita dianjurkan ketika kita hendak duduk untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kemudian ketika kita akan bangkit dari majelis itu, kita disunahkan untuk menjalankan doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini diawali dengan kalimat tasbih, kemudian dilanjutkan dengan kalimat tahmid. Bunyi doa tersebut adalah subhanakallahumma, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ini dikenal dengan doa kafaratul majlis, doa penghapus dosa dan kesalahan yang terjadi dalam majlis. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jika ada orang yang duduk dalam majlis yang di situ banyak hal-hal yang kurang bermanfaat, kemudian sebelum bangkit dari duduknya dia membaca kalimat ini, doa tersebut, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam majlis tersebut. Mari kita amalkan doa ini dan kita biasakan sebelum baca doa ini kita awali dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena untuk berdoa kita dianjurkan untuk terlebih dahulu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad atau solawat yang lain, kemudian kita bangkit. Sebelum bangkit kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam hadis yang lain disebutkan, jika seorang baca kalimat ini di majlis khair, majlis yang baik, maka kalimat ini akan menjadi stempel bagi amal soleh yang dia kerjakan dalam majlis tersebut. Maksudnya apa? Amal soleh ini akan distempel, dinyatakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika di akhir majlis kita ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, sebelum kita bangkit meninggalkan majlis tersebut. Nah, sebagai penutup hadis tadi, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, pernah suatu ketika kami para sahabat duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menyatakan, faqala ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alf hasanah, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu setiap hari untuk melakukan 1000 kebajikan? Siapa di antara kalian yang setiap hari mampu melakukan 1000 kebajikan? Saat itu para sahabat yang hadir salah satu menyatakan, kaifa ya Rasulullah, bagaimana salah seorang di antara kita mampu setiap hari mengamalkan 1000 kebajikan? Maka Rasul menyatakan, yusabbihu mi'ata tasbihatin fayaktubu lahu alfa hasanatin aw yuhattu anhu alfu khati'atin. Barang siapa yang mau dalam setiap hari mengucapkan kalimat tasbih sebanyak mi'ah tasbihah, 100 kalimat tasbih, maka Allah mencatat baginya pahala 1000 kebajikan dan Allah menghapuskan darinya 1000 dosa, 1000 keburukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasa'i. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kita akhiri bersama kajian dalam episode keutamaan kalimat tasbih kali ini. Insyaallah kita akan bertemu dalam episode-episode mendatang tentang keutamaan kalimat istighfar, tentang keutamaan sholawat,
dan berbagai kajian yang lain. Semoga apa yang telah kita lakukan ini membawa barokah bagi kita semua, bagi seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, dan insya Allah Allah memberi kita taufik untuk mengamalkan apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita kaji. Oleh karena itu, demi keberkahan majlis ini, mari bersama-sama kita membaca doa yang telah diajarkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan para pemirsa dapat mengikutinya sesuai dengan teks yang tampak di dalam layar monitor. Semoga bermanfaat. Mari kita bersama-sama membaca doa ini dengan khusyuk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين إن شاء الله. Allah memberkati pertemuan kita ini dan kita dapat menyaksikan episode yang akan datang dalam keadaan yang jauh lebih baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.